Bepergian menggunakan pesawat bisa jadi pengalaman yang menyenangkan hingga menyeramkan. Namun pengalaman itu bisa menjadi kenangan yang diingat sepanjang masa. Karena tak jarang dari para penumpang pesawat mengaku bahwa mereka berhasil menjumpai berbagai penampakan misterius yang ada di atas awan dan mengabadikannya lewat ponsel mereka. Nah, seperti kejadian pada penerbangan dari ibu kota Warsawa di Polandia menuju Bandara Internasional London Heathrow, Inggris. Dalam perjalanannya, pesawat dengan rute melintasi langit Yunani itu seorang penumpang berhasil melihat penampakan yang sangat aneh. Dalam temuannya tersebut, ia berhasil menemukan sebuah objek seperti manusia sedang berjalan di atas awan. Melihat kejadian aneh tersebut, penumpang itu segera mengambil ponselnya dan mengabadikan momen yang sangat langka itu. Dalam foto yang beredar luas, objek itu memang mirip sekelompok keluarga yang sedang berjalan di atas awan. Setelah diperbesar, tampak penampakan tersebut berpostur dua manusia dewasa dan dua manusia kecil. Namun uniknya mereka memiliki bentuk kepala yang lebih besar dibandingkan badannya. Sontak banyak publik yang berpendapat jika itu merupakan sekelompok alien. Mengingat bentuk kepalanya yang besar seperti halnya ciri-ciri alien yang digambarkan oleh para ilmuwan. Namun menurut pengakuan dari penumpang yang mengabadikan hal tersebut, sesaat setelah pesawat melintas, benda misterius itu tiba-tiba hilang begitu saja. Nah sobat, kejadian serupa juga pernah terjadi di Amerika. Beberapa waktu yang lalu, seorang penumpang pesawat komersial di Amerika Serikat berhasil merekam sebuah penampakan benda asing dari jendela pesawat saat ia berada dalam sebuah penerbangan. Dalam rekaman di video tersebut terlihat dengan jelas, benda aneh itu diduga UFO terbang di sekitar awan. Benda yang memancarkan cahaya biru tersebut terbang dengan jarak yang cukup dekat dengan pesawat penumpang tersebut. Dirinya mengatakan bahwa penampakan ini terlihat cukup jelas dan tidak mungkin pesawat lain karena dalam penerbangan memiliki aturan jarak terbang sendiri. Selain itu, ia juga mengatakan bahwa dirinya merekam benda aneh tersebut ketika sedang berada dalam penerbangan dari Florida, Amerika Serikat. Dad, move. What is that? I can't see. Move. Dad, what do you mean? Diketahui bahwa pesawat yang ditumpanginya tersebut sedang terbang di atas laut, jadi sangat tidak mungkin jika itu sebuah gedung pencakar langit atau sejenisnya. Kira-kira apa itu ya sobat? Nah sob, itulah tadi beberapa penampakan misterius di awan yang berhasil tertangkap kamera. Bagaimana kalau menurut kalian? Berikan komentar kalian di bawah ini ya.